Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jalan, apa kabar? Saat ini kita sedang melintas di Jalan Raya Karanggede Gemolong atau Jalan Raya Karanggede Solo. Kali ini saya ingin membagikan ataupun sekedar mengingatkan untuk berhati-hati melewati Jalan Raya Solo Karanggede ini, karena tepat di depan sana ada salah satu ruas jalan ataupun tikungan yang sangat rawan sekali dengan kecelakaan. Dalam 2 bulan terakhir ada 3 nyawa melayang di tempat karena terjadinya kecelakaan tabrakan seperti yang terlihat di jalan. Ada tanda dari reka ulang dari kecelakaan tersebut oleh pihak Polantas. Ruas jalan ini berada di Lemah Putih, jembatan Lemah Putih atau biasa orang menyebutnya dengan White Line. Jadi berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Masih berada di Kabupaten Sragen, merupakan jalan raya penghubung antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Boyolali. Dan ruas jalan tersebut berada di ujung perbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Sahabat jalan, semoga informasi ini bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi di video-video dari kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen deh.